Syakir Daulay kembali ditanya soal Adi Bahansa. Sang artis tak menampik ada kriteria cewek idamannya dalam diri Putri Umi Pipik tersebut. Syakir Daulay dikaitkan dengan Adi Bahansa usai terlihat hadir dalam acara ulang tahun Umi Pipik. Ia menjawab terkait kedatangannya tersebut. Ah, yang mana? Gue nggak tahu. Ya kalau ada, seneng sih. Mau ngapain? Ya senang saja sih, ujar Syakir saat ditemui di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2021. Soal hubungan dengan Adi Bahansa, Syakir Daulay mengaku masih berteman. Ia pun kemudian merespons soal mau dibawa kemana kedekatannya dengan Adiba. Yang penting hubungan kami baik-baik saja. Ya baik saja, ya pertemanan. Mau dibawa kemana? Ya di rumahnya lah, tutur Syakir. Dikaitkan dengan Adiba Hansa, Syakir Daulay mengaku ingin bersikap hati-hati. Sebab ia menghargai keluarga Adiba. Syakir itu ngejaga banget. Karena keluarga Umi itu keluarga ulama, Umi Ustazah, jadi aku menghargai keluarga beliau. Takut gimana-gimana, sebagai teman kasih yang terbaik, sebagai murid Umi ya Syakir juga kasih yang terbaik, kata Syakir Daulay. Syakir Daulay tak menampik Adiba Hansa masuk tipe cewek idaman. Ia menyebut Adiba terlihat religius. Ia masuk, tapi salah satu kriteria nggak bisa konfirmasi dia jodoh kita. Ia salehannya oke, ujar Syakir. Syakir Daulay pun tak mau buru-buru menikah. Ia menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Nah itu yang gue nggak tahu, gue nggak ngarep, kan. Takutnya kalau berharap sakit, dikasih Allahnya saja. Masih lama sih, kalau dalam waktu dekat nggak ada. Kalau sudah yakin, nanti insya Allah dikasih tahu, pungkasnya.